Ruangan sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Kota Tanjung Balai berantakan setelah terbakar. Peristiwa kebakaran itu terjadi pada saat proses belajar dan mengajar berlangsung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kerugian materi secara keseluruhannya belum diketahui. Namun sejumlah berkas maupun mobiler hangus terbakar. Dugaan sementara peristiwa kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik arus pendek. Ini hanya ruangan kepala, ruangan tata usaha, dan ruang TU lah, dan ruang guru. Apa kira-kira penyebab kebakaran? Kemungkinan sejauh ini ya, apa namanya, korsleting ya, listrik. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV, Salam Tribrata.